Pada soal kali ini diketahui sin A sama dengan 3/5, tangan B sama dengan 2/5. Sudut A dan B lancip ditanyakan sekan A. Oke, mari kita jawab. Kita sketsakan segitiganya terlebih dahulu ya, siku-sikunya. Siku-siku di sini, A di sini gitu. Sin A 3/5, sin demi, depan bermiring. Depannya 3, miringnya 5, dengan tripel Pythagoras ini 4. Maka sekan A itu kebalikan dari cos A. Oke. Maka kalau cos kan kosami samping per miring, berarti ini miring per samping, berarti 5/4. Jadi jawabannya adalah 5/4. Semoga paham ya. Terima kasih.